Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke sahabat gaming, pecinta game berat, pastinya teman-teman ping kalian udah pada merah di sana ya brother. Udah nggak jelas, pokoknya main game itu loncat-loncat pingnya. Tenang aja sahabat gaming, pecinta game berat, karena sekarang ITV itu kembali update APN tercepat dan paling stabil agar kalian main game itu kembali normal jaya teman-teman. Dan ini all operator. Biar tidak banyak lebar, langsung aja bagi kalian yang baru mampir di channel ITV atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kita bisa berteman. Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ITV. Oke langsung aja sahabat Bayu, maaf sahabat gaming ya maksudnya. Di bagian jaringan data ya, kalian tekan lama teman-teman. Nah di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2 brother. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APN-nya. Oke, yang paling bawah di situ ada baca nama titik akses atau APN kalian tekan brother. Dan yo mantap banget teman-teman, jadi APN gaming tercepat dan paling stabil berhasil diperbarui ya, tolong diperhatikan. Di bagian nama silahkan sesuaikan aja seperti ini teman-teman, game update ya untuk di bagian nama. Sedangkan untuk di bagian APN-nya teman-teman, di sini lagi-lagi wajib samakan yaitu wap.cingular ya. Ini sudah berhasil diupdate dari APN sebelumnya. Dan ada yang nanya nih sama Mimin, "Bang, kayaknya itu sudah deh Bang kemarin gitu ya." Memang teman-teman ya, karena ketika APN itu diupdate nantinya ada beberapa item sebagian itu memang tidak dirubah, ada sebagian itu akan dirubah. Nah, yang dirubah itu apabila beberapa item tersebut sudah mengalami expired, teman-teman. Tapi tidak semuanya itu dirubah, tidak. Makanya terkadang APN itu masih utuh kayak APN-APN sebelumnya gitu ya. Tapi ada sebagian item yang lain itu akan mengalami pembaruan, teman-teman, akan diupdate oleh Mimin ya. Gitu. Lalu kemudian untuk di bagian proxy-nya kosongin aja, port-nya kosongin sahabat gaming. Nama pengguna kosongin ya, kata sandinya kosongin. Nah, untuk di bagian servernya di sini lagi-lagi wajib samakan nih. 124.5.84.34. Dan perlu kalian ketahui, seperti yang Mimin katakan tadi, ketika expired banyak yang tidak paham ya. Jadi expired itu adalah batas, ambang batas kecepatan normal yang dimiliki oleh sebuah APN. Jadi APN itu adalah pendorong teman-teman, tapi juga ada masanya. Jadi kalau misalkan udah kerasa lemot, itu tandanya expired. Jadi ada batas ambang kecepatan normal yang dimiliki sebuah APN itu akan mengalami down speednya teman-teman. Kalau dirasa down di TKP kalian, maka segera dilaporkan ke Mimin ya, nanti akan diupdate oleh Mimin. Paham ya? Tapi tidak semua daerah waktunya sama ya, tidak teman-teman, ada sebagian yang masih lancar, ada sebagian yang sudah down. Kira-kira sendiri seperti apa di TKP kalian. Sedangkan untuk di bagian MMS-nya di sini lagi-lagi wajib samakan, yaitu http://2/2mmsc.cingular.com. Dijamin ya, setelah menggunakan APN yang berhasil diupdate ini, jaringan kalian di sana kembali brutal, teman-teman. Kembali lancar dan main game itu tidak akan nge-lag lagi. Sedangkan untuk di bagian proxy MMS-nya di sini lagi-lagi wajib samakan, yaitu 20.127.163.26. Sedangkan untuk di bagian port MMS-nya di sini Mimi menggunakan dua item, ada default, maksudnya di port di bagian port MMS-nya maksudnya ada dua angka teman-teman, 80 seperti itu ya.
80, tolong wajib samakan ya pecinta game berat 80 untuk di bagian port MMS-nya. Sedangkan untuk di bagian MCC-nya ya di sini biarkan aja, enggak boleh ada parakaprik. Dan untuk di bagian MNC-nya di sini lebih rentan teman-teman, tidak boleh ada perubahan. Jadi meskipun enggak sama, tolong jangan sampai dirubah atau apalagi berusaha disamakan dengan mimin, enggak boleh. Kalaupun sama ya udah biarkan aja, kalaupun tidak sama ya pokoknya jangan dirubah gitu ya. Dan untuk di bagian jenis autentikasinya kalian pilih yang penting bawa apa atau jab seperti ini men. Apa atau cap. Dan untuk di bagian jenis HP-nya di sini mimin menggunakan 3 item, ada default, MMS dan shuffle. Default, MMS dan shuffle. Bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, enggak apa-apa, bisa kalian ketik manual ya. Asalkan pisah dengan tanda koma, teman-teman, tapi bukan tanda titik ya, itu tanda koma ya. Jangan sampai salah loh. Dan untuk di bagian protokol HP-nya kalian kunci dari IP4 ya, seperti ini. Dan untuk di bagian protokol roaming APN sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci dari IPv4 seperti ini. Oke, langsung aja kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yo mantap banget teman-teman, jadi APN gaming tercepat dan paling stabil berhasil diperbarui. Langsung aja kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN tercepat ini. Oke, brother, wow, bisa kalian saksikan sendiri pecinta game berat. Untuk di bagian downloadnya di sini tembus di angka 31,7 Mbps. Sedangkan untuk di bagian uploadnya di sini bermain di angka 21,6 Mbps dan pingnya bermain di angka 12 ms. Tunggu apalagi pecinta game berat, silakan coba nih APN, dijamin jaringan kalian di sana kembali full gacor teman-teman ya. Ini cocok banget apalagi di TKP kalian yang memang kondisi jaringan di sana tidak menentu ya. Mungkin hanya ini yang bisa mimin berikan dan bagikan buat kalian, semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Next video, assalamualaikum.